warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sampai balik kitab kita ni Tafsir Az-Zahar karangan Dr. Hamka jilid kelima. Kita bicara ni surah Yusuf ayat ke-54 hingga 57 ni. 4, 5, 5, 6, 7. Ayat lah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Berkata raja, bawalah dia, tuni bihi, bawalah dia kepadaku, akan aku jadikan dia orang yang rapat kepadaku. Astakhlishu li nafsi, astakhlishu nafsi lah, menjadi rapat kepadaku lah. Maka tak kala dia telah bercakap dengan dia, berkata dia, falamma kallamahu, sesungguhnya engkau mulai hari ini di sisi kami adalah orang yang berpangkat dan dipercayai. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ayat ke-5. Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim. Dia berkata, Yusuf, Nabi Yusuf kata, jadi kalau aku bertanggungjawab atas pembendaharaan perbendaharaan negara. Nah. Jadi khazainah bendaharaan pembendaharaan negara tu Nabi Yusuf minta jawatan. Ini hafizun 'alim. Sesungguhnya aku adalah seorang pengatur yang mengertilah. Jadi dia tu lobby minta jawatan tu lah. Ayat ke-56, kadzalika makanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bima rahmatina man nasya wa la nudhi'u ajrul muhsinin. Demikianlah telah kami berikan ketetapan bagi Yusuf. Di negeri itu dia boleh menempati di mana dia suka. Boleh kemari-marilah. Kami limpahkan rahmat kepada barang siapa yang kami kendaki. Dan tidaklah kami menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa la nudhi'u ajrul muhsinin. Ayat ke-57. Wal ajrul akhiratu khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ganjaran di akhirat adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan adalah mereka bertakwa. Nabi Yusuf menjadi bendahara, menteri kewangan lah, kita Malaysia ni menteri kewangan lah, dulu panggil bendahara. Dalam susunan kerajaan-kerajaan Melayu di zaman purba, pangkat bendahara adalah pangkat yang tertinggi sekali lah. Melebihi Perdana Menteri lah kita ni. Dan ni kita ada sistem lain lah, lepas raja tu dan menteri lah, ada macam-macam lah. Tempat kita lagi banyak raja, setiap negeri pula ada raja lah. Tok Agung lah pula, lain lah sistem dulu kat. Lepas daripada raja terus pada bendahara lah. Lebih Perdana Menteri lah. Sebab cok-cok mohor kerajaan dan penguasaan kekayaan negara adalah dalam tangan bendahara. Istiadat ini berlaku dalam kerajaan Melayu Melaka. Oleh sebab itu kita pakailah kata bendahara, buat jadi ganti pangkat Aziz Mesir. Di Mesir kerajaan ini panggil Aziz Mesir lah, yang dipercayai, yang diserahkan raja kepada Yusuf. Nah. Maka setelah raja mendengar pengakuan dari perempuan-perempuan orang tinggi-tinggi, orang besar-besar ni, ia pernah terperdaya oleh kecantikan ke semak Yusuf tu, dan pengakuan kesuciannya, kesucian Nabi Yusuf oleh isteri raja muda yang dahulu, yang dikenal namanya Zulaikha. Zulaikha pun bukan sahih juga dah, ada satu riwayat lah. Nah. Dengan nama Zulaikha timbullah hormat raja kepada orang yang telah sekian tahun lamanya dalam tahanan itu. Yang telah dia seorang yang bersih dan suci, maka berkatalah raja, bawalah dia kepadaku. Pangkal ayat 54. Bawalah dia kepada menghadapku dalam ke dalam istana ini, akan aku jadikan dia orang yang rapat kepadaku. Kerana orang yang semacam itulah yang pantas dan berhak menjadi ahli majlis raja-raja. Maka diselenggarakan oranglah perintah raja. Nabi Yusuf pun dijemputlah ke dalam istana, dibawakan sekali pakaian persalinan orang besar-besar, dan lalu diiringkan bersama dengan serba kebesaran ke dalam majlis raja. Maka tak kala dia telah bercakap dengan dia, raja kecik dengan Nabi Yusuf lah, iaitu setelah Nabi Yusuf berhadapan dengan raja, lalu sekali lagi diajak bercakap pula oleh raja. Langsung raja mengeluarkan titahnya, berkata dia, sesungguhnya engkau mulai hari ini di sisi kami adalah orang yang berpangkat, jadi orang besar lah, jadi menteri kita kata lah. Tidak lagi sebarangan orang.
Tidak lagi sebarang orang, malahan telah diangkat menjadi orang besar kerajaan dengan pangkat jabatan yang tinggi dan dipercayai. Ujung ayat 54. Pangkat adalah semata-mata kehormatan yang dianugerahkan raja. Tetapi barulah bererti pangkat terhormat itu kalau diberi pikulan kepercayaan. Dah, bukan pangkat saja, pangkat ya ke ya. Itulah di padan dia lah. Laksana pangkat jeneral dalam satu negara, mungkin banyak jeneral dalam negara itu. Tapi tidak semua langsung diberi satu jabatan yang berjawab, dipercayai memikul suatu tugas. Maka raja bersabda bahawa Yusuf diberi pangkat tinggi, kedudukan terhormat dalam istana raja, dan juga akan diberi tanggungjawab sebab dipercayai. Secara umum gitulah. Tersebut dalam beberapa tafsir bahawa tak kala Yusuf telah hadir dalam majlis raja dan bercakap-cakap kembali mengulangi-ulangi tentang mimpi raja yang ganjil itu. Dengan muka berseri-seri, raja bertitah kepada segenap orang besar-besar yang hadir. Adakah kita mendapati orang lain yang seperti Yusuf ini, yang senantiasa turun kepadanya bantuan langsung dari Tuhan? Semuanya menggelengkan kepala kerana kagum. Lalu raja pun bertitah kepada Yusuf sendiri, setelah Allah memberi pengetahuan pada kami tentang siapa engkau ini, maka saya memutuskan bahawa ahli hikmah dalam negeri ini hanya engkau, maka istana ini adalah istana engkau. Segala perintah yang keluar dari mulut engkau akan ditaati oleh rakyatku. Kelebihanku dari engkau cuma satu saja, iaitu kerana akulah yang duduk di atas takhta kerajaan. Maka mulai sekarang segala kekuasaan di Mesir ini aku serahkan ke tanganmu. Lalu raja menanggalkan cincin cap raja dari jarinya dan melekatkannya sendiri ke jari Yusuf di hadapan orang besar-besar yang banyak itu. Lalu dipakai kepada beliau perakaian sesuai dengan jabatannya, dan dipakaikan pula kalung kebesaran dari emas pada lehernya. Taulah ni ruwayat ni nak. Surat diak ni lah. Dan disediakan kenderaan yang layak beliau pakai, lalu dititahkannya mengarak-ngarak Yusuf keliling negeri Mesir agar semua rakyat tahu, dan diperintahkan supaya mereka menundukkan diri. Kemudian bersabda raja, tidak ada satu perbuatan yang akan dilangsungkan di Mesir ini melainkan sudah mendapat keputusan daripada engkau sendiri. Lalu beliau diberi gelaran penyelamat alam, dan bagi dia raja mengahwinkannya dengan seorang puteri anak orang besar kerajaan. Sedangkan usianya di waktu itu sebagai diriwayatkan oleh Ibn Abbas, umurnya 30 tahun Nabi Yusuf lah. Menulis lagi setengah ahli tafsir, apabila kita perhatikan kisah Yusuf ini dengan saksama, yakinlah kita bahawasanya seorang yang bertakwa lagi memegang amanah dengan jujur boleh dipercayai, tidaklah akan disia-siakan usahanya oleh Allah. Sepahit-pahit nasib yang deritanya lah, cara dan mana, bermula akhirnya akan mengakibatkan yang baik juga, dan dia akan mendapat kedudukan tetap utama di dunia dan apatah lagi di akhirat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan kesabaran, tak usahlah takut akan kejadian yang mengombang-ambingkan kehidupannya ini dan pengalaman-pengalaman pahit yang sedang dihadapinya, tak usah gentar menempuh riak dan gelombang kehidupan, sebab Tuhan Allah akan selalu menyokongnya dan memenangkan usahanya, dan nama serta jejaknya yang hari itu akan senantiasa meninggalkan bau yang wangi dalam pergelaran waktu. Yusuf tidak takut pada berbagai-bagai jenis penderitaan dan pengalaman-pengalaman yang pahit itu tidaklah mengancamnya lagi. Berikut sekian tahun lamanya di penjara dengan zalim dan cara yang jahat, tidak menggeserkan sedikit juga pun pendiriannya, tetap teguh. Dan sikap-sikap hina yang dilakukan orang kepada dirinya tidak menyebabkan sakit perih jiwanya, bahkan seluruhnya itu diserahkannya dengan tawakal penuh kepada Tuhan. Dia bersabar dan hatinya bertambah-tambah teguh, sehingga dari sebab kesucian hatinya itu dia telah mencapai sasana mahkota kemegahan. Dan lidah berkata jujur betapa pun pertukaran hari dan peredaran masa. Tunggu masa je lah. Demikianlah budinya yang utama itu tidaklah dapat dihapus oleh pergantian hari dan pergeliran waktu, dan tidak akan berhenti lidah orang yang menyebutnya dari tahun berganti tahun. Bahkan dia telah menjadi perbendaharaan budi. Ia akan jadi teladan bagi kita yang datang di kebelakangan ini, apabila pengalaman-pengalaman semacam itu pun menimpa pula kepada percobaan-percobaan pahit dan musibah yang akan teracung oleh kaki kita, yang kita terperangkap dalamnya apabila kita melangkah dalam kehidupan yang banyak duri dan ranjau ini, sehingga kita dapat menempuh jalan yang beliau tempuhi juga dengan memupuk rasa takwa dan pakaian budi yang baik, akhlak yang baik, sehingga dunia ini kita capai kedudukan yang mulia, dan di akhirat kita pun menang kerana ditempatkan di Darul Khuldi, di syurga, tempat kediaman yang kekal. Setelah menimpa limpahan kurniaan yang sedemikian itu, Yusuf pun menunjukkan keinsafan bahawa kehormatan tertinggi ini bukanlah semata-mata perhiasan hidup, tetapi tanggungjawab yang besar. Dia tidak mahu hanya menerima harta berlimpah-limpah, pakaian kemasan,
kenderaan yang mewah kalau semua tidak seimbang dengan tanggungjawab. Sebab itu berdatang sembahlah dia kepada raja. Dia berkata, jadi kalau aku bertanggungjawab atas perbendaharaan-perbendaharaan negara, pangkal ayat 5 lah, nak jadi menteri kewangan lah. Tentang ni, segala perbendaharaan atau sumber-sumber kekayaan, sumber ekonomi, kata kita sekarang, diminta Yusuf supaya dipercayakan seluruhnya kepadanya, supaya dapat diatur mana yang patut dibelanjakan dan mana yang patut dihematkan, dijimatkan. Dan dengan tidak menyombongkan dia, menyatakan kesanggupannya, sesungguhnya aku adalah seorang pengatur yang mengerti. Hujung ayat yang prima, jujur. Yeah. Dalam ayat yang tersebut, Hafiz. Yang kita ertikan pengatur, padahal perkataan itu mengandungi juga kesanggupan menjaga, memelihara, tentu saja mengatur, jangan harta terus sia-sia. Kerana dalam suatu kerajaan yang teratur, kesanggupan mengatur kekayaan negara itulah yang menjadi pokok pangkal dari kekayaan negara. Nescaya permohonannya itu diperkenankan oleh raja, sehingga cincin stempel yang berada di jari raja sudah di tangan Yusuf. Nah, cuk nak surat sang ni kata-kata sang tu bitih. Dan mulai waktu itu dia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan tanggungjawab yang dipikulkan raja ke atas dirinya. Menurut kerencana yang telah dinyatakannya juga seketika, utusan raja datang menanyakan takbir mimpi raja kepadanya dalam penjara. Dari sila-sila kisah, kita pun sudah nampaklah bertumbuhnya peribadi Yusuf kerana pengalamannya yang lama. Sebelum masuk penjara, dia dipandang anak angkat oleh Aziz, mesui yang tua dah, suami Zulaikha. Kalau kiranya tidaklah gangguan Zulaikha yang akhirnya menyebabkan dia masuk penjara, akan lama pengalaman memerintah itu dirasainya. Tetapi masuk ke dalam penjara meringkuk lebih kurang selama 7 tahun pun menambahkan pengalamannya pula dah. Tidak sia-sia masuk jago dah. Di sana dia mendapati orang-orang teranaya ditahan tidak bersalah atau orang yang memang bersalah di tengah menjalani hukumannya. Dia tengok belakang. Dalam ayat-ayat yang kita temui, orang itu mengaku bahawa Yusuf adalah minal muhsinin, termasuk golongan orang-orang yang baik. Orang baik-baik. Maka dalam penjara itulah dia menambah pengalaman pahit tapi mahal nilainya. Sampai seorang yang dianggapnya sahabat karib berjanji akan menolong dia kalau bertemu raja, tetapi setelah sampai di luar, dia pun lupa pula dia. Semua pengalaman dengan ayahnya, saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke dalam telaga, dijual sebagai budak hamba, hidup dalam istana orang besar kerajaan, dalam penjara sekian tahun, semuanya membuatnya semakin matang, sehingga seorang Rasulullah sanggup menjadi bendahara sebuah kerajaan yang besar. Menjadi perbincangan di dalam kalangan ahli tafsir tentang sikap Nabi Yusuf ini, iaitu dua perkara yang pada waktu itu boleh dipandang kurang layaklah. Pertama, beliau diberi tanggungjawab dan beliau meminta diberikan pangkat pula . Kedua, beliau memuji diri sendiri, serahkan padaku seluruh pembendaharaan bumi, sesungguhnya aku adalah seorang pengatur yang mengerti. Orang yang pandai mengatur, mengurus kewangan. Lalu diperbincangkanlah pula, bolehkah seorang Muslim melancarkan pekerjaan dan tanggungjawab yang diserahkan oleh raja yang kafir? Pula dah. Tentang meminta suatu jabatan sudah tersebut dalam sebuah hadis yang demikian bunyinya, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan yas'aluhu aw harasa 'alaihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Berkata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan pekerjaan ini kepada orang-orang yang memintakannya atau sangat bercita-cita terhadapnya. Rahul Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi tak beri dah jabatan pada orang yang meminta. Dan tetap memuji diri sendiri telah tersebut pula dalam Al-Quran, sabda Tuhan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mensucikan diri kamu sendiri. Surah An-Najm ayat 32. Menurut Zamakhsyari, Nabi Yusuf dengan terang-terangan menyebutkan bahawa dirinya boleh dipercayai dan ada kesanggupan menguruskan kewangan, kerana itulah yang akan diperlukan bagi jabatan tinggi semacam itu. Dia menampilkan dirinya ialah supaya dia mendapat kesempatan menjalankan hukum sepanjang yang ditentukan oleh Allah. Bertindak adil, jimat betul, tidak membazir harta kekayaan harta rakyat, dan mendirikan kebangsaan dan menegakkan keadilan, dan mendapatkan peluang untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sebagai Nabi dia diutus buat melaksanakannya. Dan beliau pun yakin bahawa orang lain di waktu itu tidak ada yang akan sanggup menggantikan tempatnya. Sebab itu dimintanya lah agar dia diberi kekuasaan kerana semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan kerana ingin pangkat kemegahan dunia sahaja. Tapi Yusuf meminta pertanggungjawaban ini betul-betul kerana merasakan dari hatinya yang tulus ikhlas bahawa pekerjaan ini sangatlah berat, bukan sebarangan orang yang dapat memikulnya. Dia pun tidak mahu hanya menerima penghormatan dan kebesaran padahal tidak seimbang dengan yang dikerjakannya. Qatadah menerangkan pula dalam tafsirnya bahawa perbuatan Nabi Yusuf yang seperti ini bukanlah meminta kemegahan, tetapi meminta pikulan tanggungjawab yang sepatutnya.
Kita mengetahui betapa besar risiko yang akan ditanggungnya kalau pekerjaannya ini gagal. Dan ini adalah dalil bahawa manusia boleh saja kalau merasa dirinya memanglah sanggup jika dia meminta tanggungjawab itu daripada kepala negara yang memerintah dengan semau-maunya dengan niat hendak membela rakyat terbanyak. Nah, itulah kerana dia ada kemampuan. Salafus Salihin ada memang orang yang berani menerima jabatan qadi dari raja-raja yang zalim. Maka kalau seorang Nabi ataupun seorang alim memandang tidak ada jalan untuk menegakkan hukum Allah dan menangkis kezaliman melainkan dengan menyokong raja yang kafir atau fasik, dia bekerjasama dengan mereka. Dah boleh juga bekerjasama dengan raja kafir ya. Fasik kau pemerintah negara mana jika ada maslahat untuk Islam ya. Tentang hal Nabi Yusuf dengan raja ini, kita sudah melihat bahawa yang terlebih dahulu menyerah kekuasaan dan menyerahkan cincin stempel kerajaan dan memakaikan pakaian persalinan orang berjabatan tinggi, menteri-menteri, dan mengucapkan bahawa dia mendapat kedudukan yang mulia di sisi raja ialah raja sendiri. Okey, orang lain. Nabi Yusuf baru berani meminta pertanggungjawaban pembendaraan negara ialah setelah perkataan raja keluar lebih dahulu. Sehingga beberapa ahli tafsir menerangkan bahawa raja telah menyatakan bahawa peraturan yang dikeluarkan Yusuf itulah yang diakui oleh raja. Raja hanya tinggal menyetujuinya sahaja. Itulah sebabnya maka Abu Su'ud dalam tafsirnya menjelaskan lagi bahawa dalam ayat di atas tidak tersebut jawab raja mengabulkan permintaan Yusuf diberi tanggungjawab berat itu. Ada sebagai permakluman bahawa apa yang diusulkan oleh Nabi Yusuf itu telah berlaku kuat kuasanya dengan sendirinya. Sehingga raja tidak perlu menjelaskannya lagi, apatah lagi sejak awal-awal lagi raja telah menyerahkan segala-galanya kepada beliau. Dengan titahnya, sungguhnya engkau muliai hari ini adalah di sisi kami mendapat pangkat yang dipercayai. Abu Su'udnya, tafsir Abu Su'udnya, mentafsirkannya lebih mendalam lagi, iaitu bahasanya hal itu telah berlaku atas kehendak dari Allah SWT sendiri. Sedangkan raja hanyalah alat penyalur kehendak Allah belaka. Menurut keterangan Muhammad bin Ishaq, setelah Yusuf menyatakan kesanggupannya mengatur pembendaraan negara itu jadi menteri kewangan, raja mengabulkannya dan pada waktu itu juga bendahara yang lama yang bernama Athfir dimakzulkan diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Yusuf. Tidak berapa lama kemudian Athfir pun meninggal dunia. Lalu Raja Mesir bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid itu menikahkan Yusuf dengan janda Athfir, perempuan yang dahulu telah menggononya itu. Dan setelah bergaul barulah diketahuan bahawasanya Athfir seorang yang innin tidak dapat mentubuhi isterinya, yang menyebabkan isterinya tergoda oleh Yusuf. Ini riwayat ni, soaliyah ni, tak boleh pakai dah. Menurut Ibn Ishaq, Nabi Yusuf beroleh putera dari perempuan itu dua orang. Riwayat Ibn Ishaq lah, tidak kuat ni nak cerita. Israeliyat kau pecah pun ni riwayat Nabi Yusuf dah, iaitu Afraisim bin Yusuf dan Mesyak bin Yusuf. Itu satu riwayat lah. Demikianlah telah kami berikan petapan bagi Yusuf di negeri itu. Dia boleh menempati di mana saja dia suka. Pakar ayat 56. Kekuasaan penuh telah diserahkan oleh raja kepadanya. Mulai waktu itu, dia telah mendapat berbuat sekehendak hatinya di seluruh bumi negeri Mesir. Kemana dia hendak pergi, di mana dia hendak bermalam, di mana dia hendak mendirikan istana peranginan, tidak ada yang akan menghalanginya lagi. Sebagai kebalikan daripada yang diteritainya selama ini, bertahun-tahun berikut dalam penjara, dicabut kebebasan sama sekali. Menulis Al-Qurtubi dalam tafsirnya, setelah raja menyerahkan seluruh kekuasaan di bumi Mesir itu kepada Yusuf, ditunjukkannyalah sifat belas kasihannya kepada seluruh manusia dan diserunyalah mereka supaya memeluk agama Islam. Itu Qurtubi kata dah. Menurut keterangan Mujahid dalam tafsirnya, Raja Ar-Rayyan bin Al-Walid itu sendiri pun akhirnya memeluk Islam. Mujahid kata dah. Maka ditegakkannya lah keadilan sehingga seluruh lelaki-lelaki dan perempuan dalam negeri Mesir cinta kepadanya. Berkata Wahab As-Sudi, Ibn Abbas dan lainnya, maka datanglah tahun-tahun yang subur dan musim yang makmur itu. Lalu Yusuf memerintahkan orang supaya memperbaiki pertaniannya dan perluaskan pertanian. Dan apabila datang musim menua, beliau suruh kumpulkan hasil tuayan, panen lah, hasil tua lah, hasil pungut buah dah, pungut tanaman itu pada satu tempat pengumpulan yang telah disediakan sehingga penuh berlimpah-limpah lah persediaan makanan berlebih-lebihan selama 7 tahun. Dilakukanlah apa yang difatwa ke Yusuf dalam mentakbirkan mimpi raja tersebut, iaitu makanan diambil hanya sekadar akan dimakan sahaja. Lebihnya ditinggalkan pada tangkanya supaya boleh tahan lama. Setelah itu datanglah tahun paceklik. Tahun kemarau yang kuatnya. Yang apa? Kemarau sehingga menyebabkan makanan kurang lah. Tanaman kurang lah. Yang ditakuti itu 7 tahun pula lamanya.
Hasil tanaman dari tahun-tahun ke tahun sangatlah berkurang, kuranglah sehingga mulailah orang menderita lapar. Diterangkan tanda-tanda musim kelaparan itu oleh setengah ahli hikmah. Bukan hadis sahih dah. Ahli si hikmah yang kata. Menurut yang disalinkan oleh Al-Qurtubi, iaitu orang makan tapi berasa lapar juga. Berapa sahaja makanan yang dimakan tidak membawakan kenyang. Orang hendak makan saja. Macam kata gitulah. Persediaan orang banyak kian lama kian habis, tetapi perbendaharaan negara masih tetap berdiri dengan teguhnya. Setelah persediaan orang banyak habis, terpaksa mereka meminta pertolongan kerajaan. Di sinilah nampak kebijaksanaan Nabi Yusuf dengan mendirikan lumba-lumba persediaan makanan itu. Kekayaan negara pun menjadi berlimpah-limpah kerana dalam masa 7 tahun kelaparan, segala kekayaan telah dijual orang kepada kerajaan untuk menghindarkan diri dari bahaya kelaparan yang besar itu. Namun Nabi Yusuf dengan sangat bijaksana dan tidak pernah kehilangan akal dapat mengendalikan negara 7 tahun pula lamanya. Meskipun orang yang lapar itu sudah sudi menjual dirinya sendiri kerana kehabisan harta benda, tak boleh dana apa dah habis dah. Namun Nabi Yusuf tidaklah suka perbudak memperhambakan mereka kerana kehandalannya mengatur perbendaharaan negara itu. Hendak menolong manusia dan tidak menghalangi kemuliaan dan kebesarannya sendiri, dan bersabdalah Tuhan pada kelanjutan ayat tersebut. Kami limpahkan rahmat kepada barang siapa yang kami kehendaki, dan tidaklah kami menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebajikan. Ujung ayat 56. Di sini diulang sekali lagi pujian terhadap Yusuf sebagai seorang yang selama hidupnya selalu menjadi muhsinin, orang yang berbuat baik, orang yang selalu berbuat kebajikan. Di ayat 22 diterangkan bahawasanya sejak dia masih menjadi hamba sahaya di rumah bendahara Atfir, setelah dia dikeluarkan orang dari telaga dan dijual, bakat berbuat kebajikan itu sudah ada padanya. Kemudian setelah dia dalam penjara, kedua orang teman sepenjara yang meminta tolong mentakbirkan mimpi mengakui pula bahawa dia adalah orang sudi berbuat kebaikan, sekali lagi muhsinin, istilah dia muhsinin. Sekarang setelah dia menjadi orang besar mengatur, datang lagi pengakuan ilahi bahawa dia tidak berubah. Dia tetap seorang muhsinin, sudi berbuat kebajikan, artinya sama saja sikapnya. Baik seketika dia masih jadi budak belian hamba atau sedang dalam penjara, dan sekarang telah menjadi wakil mutlak raja. Dia tetap berbuat kebajikan terus-menerus. Manusia yang tidak berubah sikapnya kerana perubahan nasib dan keadaan, tidak kecil hati seketika bernasib buruk dan tidak menyombong seketika bernasib baik. Dan ganjaran di akhirat adalah lebih baik bagi orang beriman dan adalah mereka bertakwa. Ayat 57. Ayat ini menunjukkan bahawasanya orang-orang yang beriman sebagai Nabi Yusuf itu disertai dengan takwanya kepada Tuhan. Di dalam segala usaha amal perbuatan yang dihadapi, bukanlah semata-mata dia mengharapkan kebahagiaan dunia ini saja, tetapi lebih tinggi lagi kerana tanggungjawab di hadapan Tuhan. Kerana iman yang mendalam bahawasanya segala amalan di kala kehidupan ini tepat bertanggungjawab yang sejati ialah Allah semata-mata. Yusuf bekerja bukanlah semata-mata kerana mengambil hati raja yang menyerahkan tanggungjawab itu kepada dirinya, dan bukan pula kerana keistimewaan dan fasiliti yang diberikan kepadanya kerana jabatannya, sehinggalah dia boleh berbuat sesuka hatinya di Mesir. Tinggal dalam istana mana yang dia sukai, memakai cincin raja, memakai kalung emas kebesaran kerajaan. Seorang mukmin merasa bahawasanya semuanya itu hanyalah kemewahan hidup di dunia yang pasti ada akhirnya. Dan bagaimana juga pun sukses atau berjaya pekerjaan yang dipikul di dunia ini, namun khilaf dan alpa sebagai manusia pasti akan terdapat juga. Meskipun dalam kisah Yusuf tidak ada tersebut, namun bukti dari pergaulan hidup di dunia ini menunjukkan bahawa sebanyak orang yang cinta, nescaya ada juga yang benci. Terutama sudah teradat dalam istana yang besar-besar, maka kalau iman dan takwa kurang, mungkin akan patah di tengah-tengah pekerjaan tersebutlah, atau data perdayaan syaitan sehingga menyeleweng menjadi korupsi sebagaimana yang selalu terjadi. Biasanya orang mula ni kata nak jual Islam, nak betul nak bela rakyat, tapi dia boleh mengetah kan, nampak piti, lupa dah pada janji-janji politik lah. Nabi Yusuf telah sukses berjaya dalam pekerjaannya. Alatnya yang pertama ialah iman dan takwa itu, sehingga kerana iman dan takwanya itu dia selalu sudi berbuat kebajikan. Kebajikan itu sudah menjadi kesenangan jiwanya sejak dia masih kecil lagi kerana didikan ayahnya. Demikian banyak cubaan yang diritanya sejak kecil, masuk telaga, dijual sebagai hamba, mendapat godaan perempuan cantik dan sampai beringkut dalam penjara. Semuanya itu menambahkan kuat peribadinya dan teguh imannya akan pertolongan Tuhannya. Dia bukan hanya mengingat hidupnya sekarang saja, tetapi lebih-lebih lagi dia mengingat kehidupan akhirat, tempat dia dipertanggungjawabkan segala apa yang telah dia usahakan dan kerjakan dalam mengatur negara besar itu di hadapan Tuhan.
Sikap Nabi Yusuf inilah menjadi pegangan oleh rasul-rasul yang lain bila mereka diberi pertanggungjawapan besar kenegaraan. Beginilah sikap Nabi Daud dan puteranya Nabi Sulaiman, dan begini juga contoh teladan yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi mereka mengharapkan redha Allah SWT jua adanya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.